membuat lapangan kerja bagi ribuan karyawan, Haryanto dianugerahi pahlawan purnawirawan TNI AD yang berkiprah di dunia transportasi dan menghidupi banyak orang. Penghargaan kepada Haryanto selaku pemilik PO Bus Haryanto itu diberikan langsung oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD masa bakti 2021-2026. Haryanto menyebut penghargaan itu merupakan dukungan moral baginya untuk terus bermanfaat kepada purnawirawan dan masyarakat umum. Dia pun berharap usahanya tetap eksis demi terus bermanfaat. Sampai sejauh ini, dia menyebut memiliki 300 armada dengan ribuan karyawan dan puluhan ribu orang yang terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kami hari Sabtu ya kedatangan oleh pimpinan Purnawirawan Angkatan Darat Pusat ya, Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo ya. Beliau secara rombongan menghadiri dan berkunjung, bukan menghadiri, berkunjung. Menyempatkan waktu berkunjung untuk silaturahim ke tempat kediaman saya ya. Di garasi PO Haryanto. Beliau langsung melihat terkejut ya, terkejut karena beliau melihat kita ini purnawirawan ya, purnawirawan kopral kepala ya, kopral kepala yang membidangi transportasi ya, transportasi kita yang cukup banyak ya, transportasi kita yang kurang lebih kendaraan kita ya 300 kurang lah ya, 300 kurang kurang lebih ya, terus kita bisa menampung tenaga kerja itu ribuan, bahkan bisa puluhan ribu beserta keluarganya semuanya. Ya alhamdulillah beliau sampai mengucapkan Pak Haji Haryanto ini purnawirawan kopral kepala adalah sebagai pahlawan. Dari Kudus, Eko Santoso melaporkan.